그때
alat untuk memasak dalam budaya suku Tengger. Jika seorang melangkai pawon, dia diyakini akan kehilangan jodohnya atau jodohnya akan direbut oleh orang lain. Membawa pulang batu bata dari Gunung Bromo, kencing menghadap Gunung Bromo. Karena hal ini dinilai melecehkan penghuni Gunung Bromo, bertindak atau berkata kotor saat masuk pura, serta wanita yang sedang haid dilarang masuk pura. Wallahu a'lam. Demikian sekilas tentang sejarah petilasan di Gunung Bromo, tepatnya petilasan Joko Seger dan Roro Anteng. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.